dan kita kasih ke segmen menata makanan di sini akan ditunggu di restoran. Oke, ayo kok kita hias makanannya dari kita masak dengan secara dan oke. Baik, ini tambahan tadi saladnya kita sudah siapkan. Oke, biar sama segar Teh Nelly. Saladnya kita kasih. Iya, nggak usah banyak-banyak karena kalau terlalu banyak juga pahit ya Teh. Nah, kita kasih sedikit supaya segar, asam-asam gitu. Nah, untuk plating bisa dua metode Teh. Kita pasangnya dulu di bawah, nah nanti tinggal dikasih saladnya di atas. Dan satu lagi, satunya lagi kita pasangnya di tengah, saladnya di samping. Baik sahabat Strabi, sekarang kita mulai plating. Karena penne-nya juga tadi sudah jadi, saladnya juga sudah siap, jadi kita mulai untuk plating. Kita akan plating dengan dua metode ini, dengan salad dulu atau penne-nya dulu. Kita bikin makanannya dulu, kita taruh penne-nya di tengah ya Teh. Kita ambil yang tuna cangnya supaya kelihatan kalau itu tuh oh itu pasta tuna, jadi di kelihatannya tunanya kelihatan biar menarik. Oke, kemudian kita taruh saladnya mengelilingi si pasta teh. Makan tambah semangat Teh. Sudah lebih kita dengan membuat plating. Supaya makan tambah semangat. Jadi tomatonya kita taruh supaya ada warna-warnanya juga. Ini saya yang plating aja sampai nelen ludah nih Teh. Sebetulnya sesuai selera aja ya Teh, sesuka hati untuk platingnya mau seperti apa. Ini hanya contoh aja. Kita bener coba dua cara plating ya. Iya, betul. Taruh di sini, cari tomatnya. Untuk mempermanis lagi, kita kasih garnish parsley. Jadi merahnya ada, hijaunya ada, kemudian warna coklat dari pasangnya juga ada. Ini kita dekati tuh. Bisa saya ditambahin cantik lagi Teh. Biasanya pakai black pepper, karena kebetulan black peppernya nggak ada, kan kita sisihnya sama yang ada aja. Oke, okay, apa yang ada di dapur. Kita kasih orange. Ya, kemudian ini bisa kita tabur di atasnya sini Teh. Supaya makin creamy. Tapi sebelumnya kita cut dulu parsley-nya. Jadi ini kita tabur di atas. Ya, insya Allah anak-anak pasti suka Teh. Suka banget ya. Tuh, ini metode yang pertama. Nah, ada seperti ini. Plating-nya sudah jadi. Kita plating yang kedua. Jadi yang kedua. Yang kedua simpel juga platingnya. Kita taruh pastanya di tengah. Tapi kali ini pastanya kita sebar. Jadi supaya tidak ditumpuk di tengah ya. Betul, supaya lebih tampak ya, besar. Tambah banyak. Betul. Biasanya buat bapak-bapak ya. Kalau ibu-ibu biasanya makannya nggak banyak Teh. Cuman sering. Iya, betul. Terus kalau anaknya nggak habis, ya, bagian ya, ibunya. Ya. Betul. Tidak ada yang mau bazir kalau sama ibu-ibu. Juga sama, tadi tuna cangnya juga harus masuk ke sini supaya kelihatan bahwa menu ini adalah pasta tuna. Kemudian saladnya kita taruh di sini aja Teh, saladnya di tengah ya. Sama juga pakai cherry tomato juga. Satunya biar tambah cantik aja. Ini boleh ditabur di pinggir-pinggirnya aja Teh. Karena kan si pastanya lagi di sini. Karena saladnya ada di sini. Iya, betul. Ada di pinggir. Sama aja, untuk mempercantik tampilan, boleh pakai black pepper di crush.
atau kita pakai ini aja karena black peppernya nggak ada. Kita pakai ini adalah tampilan itu ya, seperti ini. Jadi ada dua macam, tapi bebas aja, suka-suka aja maunya seperti apa. Mau tampilan seperti ini atau mau tampilan seperti ini, dua-duanya sangat sangat restoran. Iya. Ke apa saja. Betul. Nah, mudah kan sahabat Kramis? Jadi bisa dicoba di rumah, kapan saja bisa dicoba, mau pagi, mau siang, mau malam. Sekarang giliran yang mencari snack. Boleh Teneli, silakan. Semoga suka. Di Bandung terasa di kali teh. Apalagi kalau dia masih panas, tinggal diaduk aja. Nanti si saladnya akan layu masuk ke dalam pasta. Itu lebih enak juga. Diaduk aja. Betul. Ada lemon tadi, betul. Dan lebih murah tentunya, murah gitu. Perpindahan yang ada di rumah. Kalau nggak ada pasta, pakai Indomie juga bisa. Jadi jangan takut tidak bisa membuat ya. Betul. Ada tuna, ada udang, ada tiram ayam, bisa pakai tiram ayam. Bisa membuat sahabat mendapat ide bagaimana membuat masakan kita. Saya Rusita Suri yang berjuga, saya Riani Febriani. Halo. Salam itu, warahmatullahi wabarakatuh.